masih di Net24. Indonesia berhasil merebut medali emas pada kejuaraan dunia karate. Kemenangan Indonesia diraih karateka asal Lombok setelah mengalahkan karateka asal Spanyol. Ahmad Zigi Zaresta, karateka asal Lombok, berhasil merebut medali emas kejuaraan dunia karate World Junior Cadet ABD Under 21 Karate Championship 2015 di BSD Tangerang, Banten. Zigi berhasil mengalahkan karateka asal Spanyol Pereda Elordoy Xavier dalam kategori kata perorangan putra junior dengan skor tipis 3-2. Ini merupakan kali pertama Indonesia meraih emas dalam kejuaraan karate dunia di kelas junior. Kita bersyukur juga bahwa SK ini bisa mendapatkan medali emas dan kita lihat objektif benar-benar ini suatu anugerah karena sejak tahun 62 sampai dengan sekarang baru pertama kali ini kita mendapatkan medali emas dan seorang anak muda dari NTB. Sebelumnya Zigi sempat kalah 1 tahun lalu dari Pereda saat kejuaraan karate dunia di Spanyol dengan skor 3-2. Namun di mata negara lain atlet karate Indonesia tidak bisa diremehkan. Sepulang dari Spanyol dalam hati saya harus sering bicara kalau tahun depan 2015 di Indonesia aku harus juara gitu. Bagaimana pun caranya alhamdulillah tercapai. Pada kejuaraan ke-9 ini diikuti oleh 101 negara mempertandingkan 35 kategori dengan peserta 1.912 atlet. Atlet unggulan akan dibina untuk menghadapi SEA Games 2017 dan Asian Games 2018. Tiffany Alhamid, Budi Raharjo melaporkan untuk Net.